warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki dari DHS Engineering Solution. So, hari ini saya dapat satu TV daripada customer. TV yang berjenama Samsung 42 inci. Okey, TV ni customer mengatakan ada kesan bunyi burn lah. Ada kesan bunyi meletup. So, bila saya buka, saya check. Okey, dia punya ada kesan terbakar lah, meletup dekat sini. Dia punya fuse iaitu 8 ampere. Okey, so dan saya mengecek dia punya litar. Okey, saya trace bila kejadian fuse burn, bermakna ada overvoltage lah atau shortage. Okey, so dan saya mendapati apabila saya check, dan saya mendapati MOSFET rosak. Okey, so bagaimana kita nak tahu MOSFET ni rosak? Okey, kita menggunakan multimeter. Okey, dan kita select pada selector untuk diode. Okey, selector untuk diode. Okey, anda semua nampak. Okey, so bagaimana kita dapat reading? Okey, untuk check multimeter ni. Oh, sorry. Bagaimana untuk check MOSFET ni? Okey. Menggunakan dua probe. Okey, anda nampak eh. Okey. So dia akan mendapat zero reading. Okey. Kita ubahkan probe pada kaki yang lain pun zero reading. Kita change dia punya kaki, zero reading. So bermakna diode pula. Dia punya MOSFET ni rosak. Okey. 9N50. MDF 9N50. Okey, so kita check yang sebelah lagi pun rosak juga. So, tak ada reading. Short. Open circuit. Short. Okey, short. Kita nak check ni lah. IGBT, MOSFET dan diode adalah sama untuk selector menggunakan selector diode. Okay, so keberangkalian apabila kita buat mesebis PCB board atau barang elektronik, apabila fuse putus, kita kena check sama ada transistor, MOSFET, IGBT atau diode, iaitu depo ni shortage lah. Bila shortage dia akan tembak fuse lah. Okey. So atau ambil apabila overvoltage berkemungkinan apabila terjadi overvoltage dekat boleh kita pintas berlaku di rumah kita. Okey, apabila kilat selalunya dia akan rosak pada fuse dan juga rectifier. Okey, rectifier nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk nak check rectifier. Okey. Sekian saja dari video saya untuk hari ini. Okay. Nanti saya akan upload untuk percubaan untuk apabila setelah diperbaiki komponen ni, saya akan tunjukkan percubaan sama ada kita berjaya atau tidak. Terima kasih kerana terus subscribe saya punya channel. Okay, like saya punya channel, share saya punya channel. InsyaAllah saya akan bagikan segala tips-tips serta solution untuk memperbaiki PCB elektronik atau PCB komponen itu untuk menukar komponen-komponen yang rosak. Okay. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.